Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Ustaz Syam'un, yang kami hormati seluruh beserta INSIS 1 Forum dan juga seluruh asatid di INSIS yang juga merupakan guru-guru kami. Masya Allah, pagi ini senang sekali bisa bergabung meskipun melihat guru-guru kami yang juga di INSIS merasa sebenarnya belum level selevel dengan beliau, tapi ini adalah belajar, sama-sama belajar, dan insya Allah semoga apa yang akan kami sampaikan di sini ini bisa memberikan ya faedah lah meskipun sedikit untuk asatidz sekalian dan juga para peserta INSIS 1 D Forum ini. Langsung saja mengenai apa yang akan kami bahas. Sebelumnya kami membahas ini adalah salah satu bagian dari tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Sam'un, bagian dari disertasi kami mengenai kitab Al-Qanun Fitib. Namun memang kami pribadi bukan seorang apa yang menekuni bidang medis ataupun dokter ataupun lain sebagainya. Namun hanya sekedar membahas suatu kitab yang memang menarik sekali untuk dikaji, yaitu kitab Al-Qanun Fitib karya Ibnu Sina. Kenapa kitab Al-Qanun Fitib ini menarik dan kenapa Ibnu Sina menarik? Karena yang seperti kita tahu bahwa Ibnu Sina adalah salah satu filsuf terbesar dan salah satu kitab yang sering sekali dikutip, disandingkan kepada Ibnu Sina selain Asy-Syifa, An-Najat dan lain sebagainya, Ahwalun Nafas, itu adalah kitab Al-Qanun Fitib. Nah, dari berbagai literatur tersebut, kemudian timbullah keinginan sebenarnya bagaimana sih kitab atau isi dari kitab tersebut. Kenapa memang sudah banyak yang membahas tentang Al-Qanun, namun bagaimana sih sebenarnya falsafah atau dasar-dasar pemikiran, konsep-konsep mendasar kesehatan menurut Ibnu Sina. Karena dari beberapa literatur, kitab Al-Qanun Fitib ini dikatakan bahwa adalah kitab praktis. Jadi memang kitab praktis, kitab bagaimana ketika sakit apa, nanti obatnya apa. Ketika sakit apa, itu bagaimana tindakan untuk penyakit tersebut. Maka kami kemudian penasaran kira-kira Ibnu Sina ini adalah seorang filsuf Muslim. Filsuf Muslim yang kemudian juga memiliki kemampuan dalam bidang kedokteran karena pengalamannya yang panjang di bidang tersebut, bahkan sudah menguasai bidang kedokteran sebelum usia 20 tahun, seperti yang disampaikan dalam autobiografinya. Maka di sini ingin sekali melihat kira-kira kitab Al-Qanun Fitib ini, bagaimana sih pemikiran Ibnu Sina, bagaimana sih Ibnu Sina memasukkan nilai-nilai keislaman, misalnya ada tidak sih pemikiran keislaman Ibnu Sina di dalam kitab tersebut, karena terbukti kitab tersebut sudah dipakai di barat. Nah, di barat, terpakai di barat itu hingga abad ke-17. Jika kitab ini misalnya, ada tidak sih nilai-nilai dari keislaman Ibnu Sina yang dimasukkan ke dalam kitab kitab tersebut, ada tidak? Maka kami mencoba untuk kemudian menelusuri literatur terkait mengenai Qanun dan Ibnu Sina tersendiri. Nah, beberapa disertasi, kemudian tesis dan juga artikel-artikel yang kami dapatkan itu memang banyak memberi pandangan apa sih sebenarnya yang para penulis terdahulu itu pernah menulis tentang Al-Qanun Fitib dan Ibnu Sina. Yang pertama mungkin ada disertasi yang ditulis dengan judul Falsafatul Falsafatul Tib Inda Ibn Sina. Ini suatu karya disertasi. Kemudian yang kedua ada
disertasi juga dengan judul Amradun Nisa fi Qanun Ibnu Sina. Ini disertasi yang kedua ini kami dapatkan di sebuah perpustakaan perpustakaan Gereja Katolik di tengah kota Kairo. Jadi menariknya suatu disertasi yang mungkin kami tidak dapatkan di tempat yang lain itu mereka punya kopiannya, yaitu tentang membahas mengenai Amradun Nisa fi Qanun Ibn Sina. Jadi apakah penyakit-penyakit wanita atau penyakit khusus di kaum perempuan yang dibahas oleh Ibn Sina dalam Qanunnya. Kemudian disertasi juga, ini disertasi mengenai Ibn Sina dan bagaimanakah Al-Qanun itu dipelajari di universitas di Italia. Jadi membahas bagaimana sebenarnya dulu Al-Qanun pernah dipelajari di universitas-universitas di Italia. Kemudian juga disertasi mengenai implikasi daripada Ibn Sina Al-Qanun Fitib. Ada juga mengenai Galen. Kita ketahui bahwa Galen adalah seorang dokter dari Yunani yang memiliki kemampuan yang diakui seperti itu, dibahas dan diambil beberapa pemikirannya oleh para dokter yang hadir setelahnya. Kemudian beberapa banyak tulisan-tulisan mengenai hal-hal tersebut. Beberapa dibahas di Fakultas Kedokteran, ada Fakultas Kesehatan, ada juga dibahas di Fakultas Adab, Fakultas ada juga di Prodi Filsafat juga ada. Jadi Kitab Al-Qanun ini dibahas dari berbagai macam segi, bukan hanya dari segi medisnya, tapi juga dari pengaruhnya dan dari uslub-uslubnya juga dibahas di situ. Maka dari sini kami melihat bahwa namun dari beberapa disertasi yang sudah ada ini ternyata ada hal yang mungkin belum terbahas, ya beberapa segi belum terbahas, maka secara umum akan kami bahas di sini. Yang pertama yaitu mengenai profil kitab Al-Qanun, profil kitab Al-Qanun. Sebelum kita membahas kepada falsafah kesehatan Ibn Sina, kami mulai dari profil kitab Al-Qanun Fittib. Kitab Al-Qanun Fittib ini adalah merupakan kitab yang monumental, juga sering disebut di dalam beberapa tulisan mengenai jika kita menulis tentang Ibn Sina, itu sering dinisbahkan atau sering disandingkan dengan kitab Al-Qanun Fittib. Di antara kitab Asyifa, An-Najat, Al-Isyarat, Watanbihat, Ahwalun Nafs, dan lain sebagainya. Kemudian, kitab ini, Ibnu Sina, itu membutuhkan dari awal penulisan hingga akhir selesai itu membutuhkan sekitar 20 tahun menulis karya ini. Karena karya ini sangat tebal sekali. Kalau buku yang sekarang, itu yang kami lihat, kami punya yang berbahasa Arab itu dibagi menjadi 5 kitab, tapi terjilid menjadi tiga kitab jilidan. Kami juga pernah melihat edisi bahasa Inggris, tapi kalau tidak salah itu hanya ya dibahas per kitab, jadi ada 5 jilid. Tapi kalau bahasa Arab ada 3 jilid besar. Itu sangat sangat besar dan juga tulisannya kecil, sehingga isinya itu sangat padat sekali, sangat padat sekali. Ditulis oleh Ibnu Sina itu berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Yaitu dimulai ditulis dari Jurjan sekitar tahun 1012 Masehi, kemudian dilanjutkan di Al-Rai, dan diselesaikan di Hamadan pada tahun 1037. Ini Ibnu Sina juga wafat di tahun yang sama, yaitu 1037. Nah, di beberapa tulisan itu disebutkan bahwa Kitab Al-Qanun ini itu digunakan sebagai dasar pengajaran kedokteran di universitas-universitas Eropa hingga abad ke-17. Nanti kita lihat kira-kira universitas apa yang pernah memakai kitab Al-Qanun Fittib. Ya, ini adalah sebagai ilustrasi mengenai di manakah Ibnu Sina menulis, yaitu dari Turkmenistan hingga ke Iran kalau sekarang.
dari Turkmenistan hingga ke Iran. Sangat jauh sekali dan itu berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Kemudian, bagaimana sih sebenarnya awal daripada kitab Al-Qanun Fitib ini ditulis? Jadi kami dapatkan ini juga dari kitabnya. Jadi sebelum masuk ke dalam teori-teori kesehatan, itu Ibnu Sina membahas terlebih dahulu mengenai apakah landasan awalnya kenapa Ibnu Sina menulis kitab Al-Qanun Fitib. Nah, beliau menuliskan bahwasannya di sini disebut Ikhwani, Ikhwani. Nah, Ikhwani yang meminta Ibnu Sina untuk menulis kitab tersebut yaitu Ikhwan atau diartikan sebagai saudara-saudaranya. Ada yang mengartikan tempat yang lain adalah murid-muridnya. Jadi ketika murid-muridnya itu berkumpul, kemudian meminta kepada Ibnu Sina untuk menuliskan sebuah karya dalam bidang kedokteran, karena memang Ibnu Sina ketika itu sudah terlihat memiliki kemampuan dalam kedokteran, namun belum menulis kitab tentang kedokteran. Maka dari situ, dari permintaan tersebut, maka dibahaslah Ibnu Sina, ditulislah kitab mengenai kitab kedokteran yang itu mencakup mustamilan ala qawaninihil kulliyah wal juz'iyah, disebutkan di sini bahwa mencakup kitab tersebut yaitu hukum-hukum atau teori-teori dasar-dasar yang umum dan khusus yang mencakup di dalam bidang tersebut. Jadi bukan hanya sekedar secara umum, namun tulisannya adalah tulisan yang sangat menyeluruh dari hal-hal yang rinci kepada hal-hal yang umum. Ini tertulis di kitab Al-Qanun Fitib milik Ibnu Sina. Kemudian, apa sebenarnya makna Al-Qanun itu? Al-Qanun itu bisa diartikan sebagai peraturan atau peraturan yang berkaitan dengan suatu kepercayaan atau aturan keagamaan. Dan Al-Qanun juga itu memiliki arti seperangkat ketentuan undang-undang dan serangkaian prinsip. Dan juga bisa diartikan sebagai hal universal yang berlaku pada semua hal yang lebih kecil yang hukumnya diketahui darinya. Jadi dari makna konun dari segi bahasa bisa diartikan bahwa al-konun adalah hukum atau aturan atau asas atau dasar, karena kitab namanya Al-Qanun Fitib yaitu berarti hukum-hukum mengenai kedokteran, aturan-aturan dalam bidang kedokteran atau asas dan dasar dalam bidang kedokteran. Maka nanti bisa kita lihat bersama bagaimana sih sebenarnya isi daripada kitab Al-Qanun Fitib ini sendiri. Nanti karena kami pribadi tidak mendalami dalam bidang kedokteran, jadi kami melihat bagaimana kitab Qanun ini dari segi isi dasar-dasarnya, yaitu awal-awal kitab tersebut. Karena kitab-kitab mulai kitab kedua, ketiga, keempat, dan kelima itu beberapa hal tentang hal praktis di bidang kedokteran, dan yang kami bahas yaitu mengenai awal-awal di buku pertama karena sudah sangat padat sekali mengenai dasar-dasar dalam ilmu kedokteran. Mungkin nanti ada yang memiliki pandangan mengenai bidang kedokteran, nanti bisa sharing bersama bagaimanakah kitab ini dipandang dari kedokteran yang sekarang ini. Nah, buku yang ada sekarang ini yang itu terdapat lima kitab. Ibnu Sina membaginya menjadi lima kitab. Yang pertama yaitu mengenai hal-hal yang mendasar dalam bidang kedokteran, hal-hal teoritis mengenai pengertian-pengertian, pembagian-pembagian itu ada di buku pertama. Jadi Ibnu Sina tidak langsung menuju ke hal-hal praktis, namun dimulai dengan hal-hal teoritis. Bahkan Ibnu Sina di awal pun sudah menjelaskan bahwasanya bidang kedokteran itu ada dua hal. Yang pertama yaitu teoritis, yang kedua yaitu praktis. Di sini bisa dilihat bagaimana buku ini tersusun sangat sistematis dan logis dan rapi sekali.
Jadi yang kami pelajari itu di buku pertama dan halaman-halaman awal itu sudah sangat padat sekali. Buku kedua masuk mengenai pengobatan yang simpel, yang sederhana. Buku ketiga mengenai tentang jenis penyakit yang menyerang organ tubuh manusia. Yang buku keempat mengenai tentang penyakit-penyakit yang menyerang ke beberapa bagian tubuh. Dan yang buku kelima khusus mengenai jenis-jenis obat. Jadi ada 5 kitab. Tapi kalau membeli buku tersebut sekarang biasanya ada di online, tapi memang jarang sekali. Ada dulu hanya dapat satu, itu pun kalau tidak salah bekas, kalau tidak salah buku tersebut. Ada di tempat yang lain, bisa mencari online jika ingin menelaah mengenai kitab Al-Qonun Fitib milik Ibnu Sina. Kemudian bagaimanakah para tokoh itu mengakui Kitab Al-Qunun Fitib ini? Bagaimana pendapat para tokoh mengenai Kitab Al-Qunun Fitib ini? Apakah memberikan pujian atau bagaimana? Kitab Al-Qunun Fitib ini memiliki beberapa keunggulan, oleh sebab itu sering sekali kitab ini di sering sekali dibandingkan dengan beberapa tulisan-tulisan milik dokter Muslim dan non-Muslim pada zaman dahulu, seperti Ar-Razi, seperti Ibnu Abbas Al-Majusi, yang juga memiliki kitab-kitab tersendiri dalam bidang kedokteran, yang juga di dalamnya hampir sama bahwa ketiga kitab tersebut itu juga menaruh atau mencantumkan pemikiran-pemikiran para dokter Yunani atau pemikir Yunani seperti Hippocrates, Aristoteles, hingga Galen. Nah, namun menurut beberapa tokoh, Al-Qonun itu disebut lebih sistematis dan logis dibandingkan karya-karya yang lainnya. Maka selain itu, di Qonun juga itu meskipun menggabungkan beberapa konsep kedokteran terdahulu, bahkan Ibnu Sina di dalam Al-Qonun itu sering menyebutkan kata-kata Aristo, menyebutkan kata-kata Galen, membuktikan bahwa Ibnu Sina juga mengambil dari tokoh-tokoh tersebut. Namun di dalamnya juga Ibnu Sina ada beberapa tempat yang kemudian menjelaskan bahwa Ibnu Sina itu tidak hanya mengambil daripada tokoh-tokoh Yunani, namun juga Ibnu Sina memberikan sentuhan nilai-nilai keislaman dalam kitab Al-Qonun tersebut. Ini yang di bawah ini adalah kitabnya Az-Zahrawi, kitab Az-Zahrawi yang sering disandingkan dengan kitab Al-Qonun. Juga nanti ada kitab Ar-Razi. Di sini ada juga kitab milik Ibnu Abbas Al-Majusi, judulnya Al-Maliki. Jadi buku-buku ini sering dikutip dalam membandingkan antara kitab Ibnu Sina dengan kitab-kitab yang lain. Tapi memang terbukti kitab Ibnu Sina lebih sistematis dan lebih jelas dan logis. Selanjutnya ada seorang dokter dari Denmark kalau nggak salah, itu menyebutkan bahwa saking lengkapnya Al-Qonun Fittib, saking jelasnya Al-Qonun Fittib, itu disebutkan bahwa Al-Qonun Fittib sebagai medical Bible atau kitab suci medis atau segala sesuatu hal yang ingin seorang yang turun atau terjun di dunia medis itu ingin mencari sesuatu itu bisa membaca kitab Al-Qonun Fittib saking lengkapnya. Nah, ini adalah seorang namanya William Osler, orang dokter yang terkenal, kemudian menyebutkan bahwa Al-Qonun Fittib itu memiliki keunggulan daripada kitab-kitab yang lain. Bahkan bisa dikatakan bahwa ini adalah kitab yang harus dirujuk di setiap orang yang ingin mempelajari mengenai kesehatan, pengobatan, dan kedokteran harus melihat buku ini. Maka disebut dengan Medical Bible, seperti kitab suci yang menjadi panduan, yang menjadi pedoman, sehingga tidak akan tersesat. Maka semua harus melihat daripada buku ini.
Ini merupakan bukti bahwa kitab Ibnu Sina Al-Qunun Fit-Tib ini dapat pengakuan yang luar biasa di dunia akademis. Kemudian, apakah kelebihan dari kitab tersebut? Banyak tadi, kemudian kami sudah menjelaskan ada kelengkapan daripada isinya, kemudian prinsip-prinsip kesehatan yang menjadi dasar pengobatan pada zamannya, bahkan ada yang masih relevan hingga saat ini. Ketiga, juga kitab Al-Qunun dianggap sebagai kitab yang komprehensif dalam kesehatan, terutama ditinjau dari susunan pembahasannya, penjelasan istilah-istilah asing di dalamnya. Seperti itu. Sehingga ketika melihat kitab Al-Qunun ini bisa diberikan nilai bahwa kitab Al-Qunun memang tidak salah jika diartikan sebagai salah satu peninggalan yang luar biasa dari peradaban keemasan Islam. Nah, ini beberapa hal mengenai terjemahan kitab Al-Qunun diterjemahkan ke dalam bahasa Latin, Persia, Jerman, Inggris, Prancis, dan lainnya, termasuk dilakukan oleh penerjemah besar yang kita kenal, Gerard Cremona dari Italia, yang menerjemahkan kitab Al-Qunun ke dalam bahasa Latin pada abad ke-12 Masehi. Inilah kitab Al-Qunun dalam terjemahannya, namun sekedar salah satu halamannya saja. Tadi kita sebutkan bahwa kitab Al-Qunun ini itu dipakai di beberapa universitas di Eropa. Beberapa ada di Universitas Bologna dan Universitas Krakow di Polandia yang pernah dulu itu memakai kitab Al-Qunun dalam pengajarannya. Jadi kitab ini pernah dipakai di Eropa seperti Universitas Bologna dan Universitas Krakow, menunjukkan bagaimana kelengkapan dan pendapat para pakar terdahulu mengenai keunggulan daripada kitab ini. Ini mungkin sekilas sekilas mengenai kitab Al-Qunun, profilnya. Nanti juga ada kapan, kemudian kapan kira-kira akhir daripada penggunaan kitab Al-Qunun. Ini kami mencari karena kami tertarik untuk melihat jika Al-Qunun Fit-Tib itu dibahas secara luas pada zaman dahulu, kira-kira kapan mulainya kitab Al-Qunun ini tidak dipakai lagi. Ternyata setelah mencari ada satu buah artikel yang menyebutkan suatu analisa, yaitu pengajaran kitab Al-Qunun ini lambat laun berkurang, nah, terutama di wilayah yang berbahasa Persia, dan oleh setelah itu diikuti oleh beberapa negara di sekitarnya. Karena munculnya kitab Dzakhirah Khwarizmisahi, itu adalah sebuah kitab dalam hal kedokteran juga, yang ditulis oleh Ahmad bin Al-Hasan Al-Jurjani pada tahun 504 Hijriah, 1110 Masehi. Kemudian munculnya buku ini yang diterjemahkan ke bahasa Arab, Urdu, Turki, hingga Ibrani, itu kemudian menggeser penggunaan kitab Al-Qunun Fit-Tib. Namun bagaimanakah dalam daripada kisah ini tersendiri, kami belum meneliti sampai sana. Mungkin kedepannya menarik untuk diteliti apakah keunggulan daripada kitab ini daripada kitab Al-Qunun Fit-Tib. Dan ini hal akhir penggunaan Qunun ini sangat jarang sekali kami dapatkan di tulisan mengenai Al-Qunun. Jadi hanya di sinilah kami tahu suatu penelitian atau penelitian kapankah terakhir kali kitab Al-Qunun Fit-Tib ini dipelajari, mulai kemudian berangsur-angsur digantikan oleh kitab-kitab yang lain, yaitu kitab Dzakhirah Khwarizmisahi yang ditulis oleh Al-Jurjani. Kemudian masuk ke pembahasan mengenai falsafah kesehatan Ibnu Sina. Falsafah kesehatan Ibnu Sina yang tertulis di dalam kitab Al-Qunun Fit-Tib ini dimulai daripada pengertian dari Atib sendiri, pengertian daripada Atib sendiri. Pengertian dari Atib sendiri menurut Ibnu Sina adalah
Suatu ilmu yang darinya seorang dapat mempelajari keadaan-keadaan tubuh manusia, baik yang sehat maupun yang tidak sehat, guna menjaga kesehatan yang ada dan memulihkannya dalam waktu singkat. Atau bisa disarikan bahwa ilmu kedokteran adalah untuk ilmu untuk melihat keadaan jasad atau tubuh manusia, baik dalam keadaan sehat maupun dalam keadaan tidak sehat. Untuk apa mengetahui keadaan sehat dan tidak sehat? Untuk menjaga kesehatannya. Untuk menjaga keadaan sehat tersebut, dan jika dalam keadaan yang tidak sehat, dapat memulihkannya dalam waktu yang singkat. Jadi, dari sini berarti sebenarnya manusia itu asalnya yaitu sehat. Jadi, ketika dia tidak sehat, berarti ada sesuatu yang salah dalam tubuhnya, ada sesuatu yang berubah dalam tubuhnya. Karena ketika sehat itu tidak ada dan memulihkannya dalam waktu yang singkat, jadi memulihkannya berarti kan mengembalikannya, mengembalikannya. Berarti asalnya yaitu tubuh manusia itu adalah tubuh yang sehat. Kemudian Ibnu Sina itu menuliskan setelah menjelaskan mengenai definisi kesehatan, definisi kedokteran, atib itu langsung mengatakan bahwasanya ilmu kedokteran terbagi menjadi dua, yaitu teori dan praktek. Nah, teori dan praktek. Kemudian disebutkan, tetapi Anda telah menjadikannya sepenuhnya teoritis dengan menyebutnya sebagai sebuah ilmu pengetahuan. Jadi ketika ilmu kedokteran itu disebut sebagai ilmu, itu menurut Ibnu Sina bahwa sudah menjadikannya sebagai sesuatu yang teoritis. Nah, maka dan sekarang sebagai jawaban atas hal ini, saya katakan bahwa telah dikatakan bahwa dulu dikatakan bahwa seni dan filsafat memiliki aspek teoritis dan praktis. Itu disamakan oleh Ibnu Sina dengan kedokteran, bahwa kedokteran juga memiliki aspek teoritis dan aspek praktis. Jadi, ketika menjadi sebuah ilmu, dia tidak hanya sebagai teoritis saja, tapi juga sebagai hal yang praktis. Ibnu Sina seakan ingin menjelaskan bahwa apa yang akan ditulis dalam kitab ini bukan hanya teoritis saja, tapi juga ada praktisnya. Namun Ibnu Sina pastinya ingin memulainya dari sesuatu yang teoritis, sehingga memahami bagaimana melaksanakan pengobatan kepada para pasien nanti ketika dalam hal praktis. Selanjutnya, ini juga tertulis di Kitab Al-Qunun Fiktif bahwa bagaimana sih sebenarnya definisi sehat menurut Ibnu Sina? Apakah yang dimaksud dengan sehat menurut Ibnu Sina? Nanti bisa didiskusikan kira-kira sehat dalam kedokteran saat ini seperti apa. Memang ada sehat definisi WHO itu ada. Nah, Ibnu Sina menuliskan definisi sehat itu sebagai suatu sifat atau keadaan yang mengakibatkan berfungsi seluruh tubuh manusia ini secara normal. Jadi ketika tubuh manusia ini fungsi-fungsinya, semua fungsi-fungsinya itu bisa berfungsi dengan normal, maka disebut dengan keadaan sehat tubuh manusia. Keadaan normal. Jika semuanya normal berfungsi, maka keadaan sehat. Nah, kemudian, bagaimana sih jika sehat pengertian seperti itu? Bagaimana hal yang menyebabkan terjadinya keadaan sehat ataupun nanti juga sakit? Menurut Ibnu Sina, penyebab sehat dan sakit terkadang dapat terlihat jelas, namun terkadang tidak terlihat atau khofifah, tidak terlihat. Hanya dapat dilihat melalui gejala-gejala yang di indera atau melalui gejala-gejala yang dapat dilihat, dirasakan melalui panca indera. Jadi ketika ada sebab-sebab yang jelas terlihat
di luar, dan ada juga sebab-sebab penyakit yang tersembunyi, tersembunyi, tidak bisa terlihat kecuali dengan pengamatan panca indera mulai sentuhan, melalui mungkin apa panas dan dingin dari kulitnya dan lain sebagainya. Itu menurut Ibnu Sina ada penyebab-penyebab yang jelas dan penyebab-penyebab yang tersembunyi. Sebab-sebab yang disampaikan Ibnu Sina dalam kitab Al-Qonun ini itu mengambil dari rumus atau pendapat daripada Aristoteles yang membahas al-asbab atau causes itu menjadi empat. Jadi yang pertama yaitu al-asbab al-ma'diyah, kemudian yang kedua al-asbab al-fa'iliyah, al-asbab as-suwariyah, wal-asbab at-tamamiyah. Jadi rumusan ini adalah rumusan yang dipakai Ibnu Sina untuk melihat sebab penyakit, memakai pendapatnya Aristoteles yang membagi penyebab itu ada empat hal. Nah, untuk mengenai definisi sehat kami mencantumkan di sini sehat menurut WHO. Jadi menurut WHO saat ini sehat yang dimaksudkan atau kondisi sehat yang dimaksudkan adalah keadaan fisik, mental, dan sosial yang baik. Jadi keadaan fisik, keadaan mental, keadaan sosial yang baik. Dan tidak hanya hilangnya penyakit atau ketidaknyamanan dalam tubuh manusia. Jadi WHO mencantumkan pengertian sehat itu bisa dikatakan lebih luas daripada apa yang dicantumkan oleh Ibnu Sina. Namun nanti kita lihat bagaimanakah konun itu mencantumkan mengenai mental sosial atau tidak, atau hanya mengenai fisik saja. Nanti kita bisa lihat bahwa meskipun dalam pengertiannya Ibnu Sina itu mencantumkan bahwa sehat yang dimaksud dengan sehat yaitu keadaan fisik ketika dapat berfungsi dengan normal, itu ternyata di dalam konun tersendiri, di konun itu mencantumkan banyak hal mengenai sosial, mental, jiwa yang dijelaskan juga di dalamnya. Seperti itu. Ini hanya untuk membandingkan bagaimanakah pengertian sehat menurut Ibnu Sina dan yang dipakai sekarang. Kemudian, apakah dasar daripada falsafah pengobatan dan kedokteran Ibnu Sina? Ibnu Sina memakai memakai sebuah teori teori humor. Teori humor itu teori yang digagas pertama kali oleh Hippocrates dan kemudian diambil oleh Galen. Diambil oleh Galen. Apa itu teori humor itu? Teori humor adalah teori bahwa tubuh ini, tubuh manusia itu terdiri dari empat cairan. Terdiri dari empat cairan. Ini bisa lihatin dulu. Terdiri dari empat cairan. Yang pertama itu adalah blood atau adam, darah. Kemudian yang kedua adalah yellow bile. Yellow bile atau dalam bahasa Arab disebut dengan as-safra. Kemudian black bile disebut dengan as-sauda. Dan yang terakhir yaitu cairan yang terakhir menyusun diri manusia yaitu bleng. Yaitu atau dalam bahasa Arab disebut al-bulghum, al-bulghum. Empat cairan ini adalah empat cairan dengan karakteristik masing-masing. Empat cairan dengan karakteristik masing-masing. Nah, ketika ada yang panas, ada yang kering, ada yang basah, dan ada yang dingin. Kembali lagi ke bagaimana Ibnu Sina terpengaruh oleh kedokteran Yunani dalam Al-Qonun fi Tibnya ini, bahwa Ibnu Sina memakai ini untuk menjelaskan bagaimanakah keadaan tubuh manusia dan bagaimanakah cara mengobatinya. Mengobatinya. Jadi, Ibnu Sina memakai teori ini untuk menjelaskan hal tersebut. Memakai teori daripada teori Hippocrates mengenai humor, teori
Humor. Ketika keadaan daripada keempat cairan tersebut itu tidak seimbang, maka menurut Ibnu Sina harus ada yang namanya penyeimbangan komposisi cairan tersebut. Jadi nanti akan dihubungkan bahwa empat hal ini ketika terjadi kelebihan, ketika terjadi kekurangan dari empat hal tersebut, maka harus diseimbangkan untuk menuju keadaan yang sehat, untuk menuju keadaan tubuh yang berfungsi seperti sedia kala. Inilah yang diambil Ibnu Sina dari kedokteran Yunani. Nanti kita lihat apakah kontribusi Ibnu Sina dalam hal ini. Nah, namun, meskipun Ibnu Sina di dalam kitab Al-Qonun Fit-Tibb ini mengambil teori-teori dari Yunani, kemudian dari beberapa filsuf juga diambil, namun Ibnu Sina tidak melupakan nilai-nilai tauhid Islam yang memang harus ada dalam hal kesehatan dan kedokteran. Beberapa hal Ibnu Sina meninggalkan apa yang dipakai oleh Galen, bahkan Ibnu Sina juga menambahkan hal-hal mendasar dalam pengobatannya yang tidak ditemukan dalam kedokteran Galen dan dalam pemikiran Aristoteles dan Hipokrates dan lain sebagainya. Jadi Ibnu Sina tidak hanya mengambil saja rumus-rumusan, pemikiran, teori-teori yang dipakai oleh para filsuf dan dokter Yunani, namun Ibnu Sina juga meninggalkan, mengkritik, bahkan menambahkan beberapa hal dalam kitab Al-Qonun Fit-Tibb ini. Terutama Ibnu Sina menambahkan ketergantungan manusia, ketergantungan usaha manusia untuk sehat dengan kekuatan Allah. Jadi dalam beberapa titik di dalam Al-Qurun Fitib, setelah Ibnu Sina menjelaskan suatu hal, itu Ibnu Sina mencantumkan bahwa semuanya tidak mungkin bisa terlaksana, semua tidak mungkin akan bisa menjadi sehat kecuali kecuali dengan kekuatan Allah, kekuatan Tuhan. Maka itulah yang kemudian beberapa hal Ibnu Sina tidak mungkin menafikan kekuatan Tuhan dalam pengobatannya, yang seperti yang dilakukan oleh para filsuf dan dokter-dokter Yunani pada zaman dahulu. Nah, inilah hal mungkin yang terpenting dalam falsafah kesehatan Ibnu Sina. Jadi, Ibnu Sina memakai istilah al-adl, kadang ada al-adalah atau ta'adul dalam menjelaskan mengenai kesehatan dalam kitab Al-Qonun Fitri. Al-adl itu bisa diartikan keadilan, kesetaraan. Namun nanti bisa dilihat arti adil seperti apa. Al-adl, kita bahas dulu mengenai al-adl ini. Kalau dalam kitab Milik Al-Jurjani, kitab Ta'rifat, itu disebutkan bahwa al-adl ini adalah al-amrul mutawassit baina torofai al-ifrod wa tafrid. Jadi sesuatu yang di tengah-tengah, tidak tengah-tengah, tidak lebih dan tidak kurang. Tidak lebih dan tidak kurang, itu artinya adalah al-adl. Sedangkan menurut Ibnu Mangdur dalam kitab Komusnya Lisanul Arab, memaknai al-adl, al-adl adalah maqama fin nufus annahu mustaqim wa huwa diddul jur. Diddul jur atau diddu adzulm. Jadi al-adl adalah kebalikan daripada adzulm atau kedzaliman. Jika zalim adalah menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya, maka al-adl adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ini secara bahasa. Kemudian bagaimana filsuf yang lain memaknai al-adl? Apakah arti adl? Yaitu Plato menuliskan makna al-adl dalam kitabnya Jumhuriyah, al-adalah maslahatun aqwa, maslahatun aqwa, atau suatu maslahah
yang paling besar, maslahah atau kesejahteraan yang paling kuat, yang paling besar yang dituju oleh manusia. Atau juga disebutkan annal adalah hiya ma ya'muru bihil qanun, adalah hal-hal yang diperintahkan oleh aturan atau oleh undang-undang. Jadi itulah apa yang dikatakan Plato mengenai al-adalah. Sedangkan menurut Imam Al-Ghazali, al-adalah dimasukkan kepada salah satu al-fadha'il al-asasiyah, keutamaan yang paling tinggi, yaitu Al-Ghazali menyebutkan empat, yaitu pertama al-hikmah, asy-syaja'ah, wal-iffah, wal-adalah. Jadi al-adalah adalah salah satu daripada al-fadha'il al-asasiyah menurut Imam Al-Ghazali. Kita membahas al-adalah sebelum masuk ke bagaimanakah Ibnu Sina memakai al-adalah dalam kitab Al-Qanun Fit-Tibb. Kemudian sedangkan Syed Muhammad Naqib Al-Atas menyebutkan bahwa al-adalah syai'un siyasiyun wa tabi'iyun fi nafsil insan. Jadi al-adalah adalah sesuatu yang tabii, sesuatu yang alamiah di dalam jiwa manusia, sesuatu yang sudah ada dalam jiwa manusia. Jika dikatakan seperti ini, maka jika sesuatu ini tidak ada dalam jiwa manusia, berarti keadaan manusia sedang tidak pada tabiahnya, tidak sedang pada fitrahnya. Nanti Ibnu Sina melihat bahwa al-adalah ini sebagai sesuatu yang harus ada dalam jiwa manusia dan hilangnya akan menimbulkan penyakit, atau hilangnya ini akan melemahkan tubuh sehingga datangnya penyakit. Nah, ini sebagai hanya ilustrasi mengenai pemahaman atau definisi al-adalah menurut para filosof yang sudah kami sebutkan tadi. Tidak akan kami jelaskan lebih jauh. Kemudian, bagaimanakah Ibnu Sina memahami al-adalah dalam kitabnya untuk menjelaskan sesuatu hal mengenai kesehatan ini? Ibnu Sina memakai kata al-i'tidal, at-ta'adul dalam memaknai kesehatan. Jadi, al-adalah menurut Ibnu Sina adalah as-sihah. Jadi, dalam suatu penjelasannya, Ibnu Sina menjelaskan bahwa al-adalah ia sihah. Jadi, sesuatu yang adil, sesuatu tersebut bisa dikatakan sebagai sehat. Berarti jika sesuatu dalam tubuh manusia itu sedang tidak mencakup atau tidak ada keadilan dalam tubuh manusia, berarti itulah yang disebut dengan keadaan sakit. Namun al-adalah dalam pemikiran Ibnu Sina beda dengan al-adalah yang dipakai oleh para filsuf Yunani. Al-adalah yang dipakai Ibnu Sina adalah bukan berarti persamaan, persamaan. Adil yang dipakai Ibnu Sina bukan berarti sama, tapi adil dalam pembagian. Jadi bukan kesamaan warna, kesamaan bentuk, namun yang dimaksud adil adalah adil setara dalam pembagiannya, berarti menurut kebutuhannya masing-masing. Adil dalam pembagian bukan berarti sama dalam berat, dalam bentuk, dalam kemudian warna, namun dalam pembagian sesuai dengan kebutuhannya. Inilah dasar falsafah kesehatan Ibnu Sina, menyandarkan segala sesuatu kepada al-adalah, kepada al-adalah. Kemudian hal yang menarik dalam kitab Al-Qanun ini, hal yang unik dalam kitab Al-Qanun ini, Ibnu Sina menjelaskan kenapa memakai al-adalah dalam falsafah kesehatannya, karena menurutnya adalah manusia hanyalah salah satu makhluk Allah, salah satu makhluk ciptaan Allah. Maka
disebutkan di situ bahwa manusia, namun manusia adalah makhluk yang paling adil, makhluk yang komposisinya itu paling memiliki keadilan di antara makhluk-makhluk yang lain. Jadi ketika disandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain, manusia adalah makhluk yang paling memiliki keadilan dalam dirinya. Maka Ibnu Sina menganggap bahwa itu adalah dasar kenapa beliau memakai al-i'tidal dalam falsafah kesehatannya. Kami juga pernah menanyakan mengenai bagaimanakah, apakah benar manusia ini adalah makhluk yang paling seimbang. Konsultasi ke beberapa pakar menjelaskan bahwasannya memang manusia itu adalah makhluk yang paling seimbang, bahkan anatomi tubuhnya, nanti mungkin jika ada yang pakar dalam bidang anatomi tubuh dan kedokteran bisa menambahkan, yang dikatakan bahwa anatomi tubuh manusia, laki-laki dan perempuan itu adalah seimbang, kanan dan kiri itu seimbang. Kanan kiri, meskipun tidak sama, ada yang agak ke kiri sedikit atau ke kanan sedikit, tapi itulah seimbang. Mungkin itu yang dimaksud dengan bahwasannya manusia adalah makhluk yang paling adil menurut Ibnu Sina. Hal yang menarik lagi, para asatidz dan juga peserta Institut Satu Day Forum ini, bahwa Ibnu Sina menjelaskan di konon itu mengenai tempat manakah yang paling adil, tempat manakah yang paling, ya mungkin seimbang, tempat manakah yang paling adil seperti itu. Ibnu Sina menjelaskan bahwa tempat yang paling adil di muka bumi ini adalah tempat yang di tengah-tengah, tidak terlalu lama mendapatkan sinar matahari dan tidak terlalu lama ditinggalkan oleh sinar matahari. Jadi tempat yang seimbang sinar mataharinya, tempat yang seimbang setelah tenggelamnya sinar matahari itu adalah tempat yang paling seimbang. Jika seperti ini, apakah bisa diartikan sebagai negeri kita ini termasuk negeri yang paling seimbang, paling adil, yang seharusnya masyarakatnya itu bisa dimaknai kalau adil itu sehat, berarti masyarakatnya seharusnya dengan keadaan geografis iklim yang ada adalah tempat yang paling sehat dan manusianya manusia yang paling sehat. Itu menurut Ibnu Sina ketika menjelaskan bagaimana manusia, bagaimana tempat yang penduduknya paling adil dan tempat yang memiliki keadilan lebih daripada tempat-tempat yang lain. Jadi ketika siang itu waktunya seimbang dengan waktu malam, maka dianggap bahwa tempat itu adalah tempat yang paling baik untuk ditinggali dan manusia adalah manusia yang paling sehat itu. Nanti mungkin bisa diskusi di situ. Ini hal yang menarik ditulis Ibnu Sina mengenai falsafah kesehatannya, terutama dalam al-adalah tadi. Kemudian di dalam konun Ibnu Sina menjelaskan mengenai pembagian penyakit. Pembagian penyakit. Penyakit menurut Ibnu Sina ada penyakit al-mufrodah, penyakit al-murokabah. Penyakit murokabah itu penyakit yang mengenai berbagai macam organ tubuh. Jika mufrodah ini penyakit yang mengenai salah satu anggota tubuh saja. Kemudian dari penyakit yang mengenai beberapa anggota tubuh ini kemudian dibagi lagi menjadi empat, ada amradul khalqah, amradul miqdar, amradul adad, wa amradul wadah. Ini diterangkan Ibnu Sina mengenai berbagai macam penyakit. Kami tidak menjelaskan secara rinci satu per satu mengenai pembagian penyakit ini, namun fokus kepada falsafah dasar-dasar kesehatan menurut Ibnu Sina. Dan menurut Ibnu Sina, penyakit yang diderita manusia itu ada empat waktunya, yaitu yang pertama yaitu waktu mulainya penyakit tersebut, kemudian waktu ketika penyakit tersebut itu bertambah, kemudian waktu penyakit tersebut mulai hilang, dan waktu ketika penyakit tersebut habis atau ketika orang tersebut sudah sembuh.
Kemudian setelahnya ya, jiwa. Ini hal yang unik lagi mengenai Al-Qanun Fittib. Berbagai literatur menerangkan bahwa Al-Qanun Fittib itu adalah kitab praktis dalam bidang kedokteran. Berarti kalau praktis berarti mengetahui penyakit, kemudian menyembuhkan penyakit itu melalui pengamatan indrawi, kemudian bisa disembuhkan dengan obat-obat yang juga bisa diindra juga. Namun, uniknya Ibnu Sina itu mencantumkan mengenai an-nafas. An-nafas dalam kitab Al-Qanun Fittib. Jadi, mengenai jiwa dalam kitab Al-Qanun Fittib. Hal ini menarik karena jika kitab Al-Qanun Fittib itu hanya mencantumkan mengenai hal-hal praktis, kenapa ada masalah nafas yang dalam pembahasan biasanya itu semakin kita membahas nafas, semakin membahas jiwa, maka semakin sulitlah kita mendefinisikan apa itu jiwa. Jadi di dalam kitab Al-Qanun Ibnu Sina menjelaskan mengenai nafas. Dan nafas di dalam Al-Qanun Fittib itu dijelaskan juga bagaimana hubungan antar nafas dengan kesehatan badan. Hal ini menarik karena mungkin tidak banyak para dokter kemudian mencantumkan hal mengenai nafas jiwa ini ke dalam kitab kedokterannya. Atau ada yang hanya fokus mengenai jiwa saja, tapi tidak masuk ke dalam praktis, hanya ada yang praktis saja tidak masuk ke dalam jiwa. Dan Ibnu Sina itu menulis masalah jiwa ini dalam kitab Al-Qanun Fittib. Menurut Ibnu Sina, an-nafas adalah kamalu awalin li jismin tabi'in alim. Ini adalah definisi yang diambil daripada Aristoteles bahwa jiwa manusia adalah kesempurnaan awal dari jasad atau tubuh yang alamiah secara mekanis. Jadi, tubuh manusia ini tidak lengkap sebelum adanya jiwa. Tubuh manusia tidak mungkin dapat bergerak sebelum adanya jiwa. Itu adalah definisi daripada Aristoteles yang kemudian dipakai Ibnu Sina, namun memang definisi tidak tercantum dalam Al-Qanun, tapi tercantum dalam kitabnya yang lain seperti An-Najat dan Ahwalun Nafas. Namun Ibnu Sina langsung masuk ke dalam An-Nafas kitabnya Al-Qanun Fittib. Selanjutnya, namun bagaimanakah sebenarnya Ibnu Sina menghubungkan antara jiwa dan kesehatan dalam kitab Al-Qanun Fittib